Ha, barulah nampak biji mata. Kalau tak nak tengok orang sebelah pun tak nampak. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Akim Flora dan Fauna. Sahabat-sahabat kenal tak pokok yang bulat macam rambut Afro Elicat ni? Ha, inilah pokok Callisia repens atau pink lady. Dalam video kali ni saya nak kongsikan cara-cara saya menanam pokok pink lady ni dan cara penjagaannya. Tentu seronok kan kalau pokok kita dah bulat macam ni. Ha, bolehlah kita mempergayakan dia bubuh mata ke atau apa-apalah ikut kreativiti masing-masing. Penjagaan pokok ni senang saja. Dia taklah rumit sangat dan tak cerewet sangat. Tanam-tanam tinggal. Yang penting kita bubuh baja dan air yang cukup. Nak letak ke tempat panas pun boleh. Kalau saya, saya letak tempat yang bawah bumbung, di hujung bumbung. Kenalah juga tempias-tempias hujan dan cahaya matahari. Mula-mula saya dapat pokok ni sedikit sahaja saya tanam di dalam pasu. Apabila dijaga dengan baik, dia pun berjuntai dan menjadi bulat penuh pasu. Pendek kata memang senang sangatlah nak jaga dia ni. Ha, jom kita mulakan operasi kita. Mula-mula kita potonglah dulu pokok ni untuk dapatkan keratan batang untuk dipindahkan ke dalam pasu yang lain. Pokok ni pun kalau dibiar lama-lama, dia akan kering di bahagian bawah. Nanti kalau kita potong, dia akan tumbuh pucuk-pucuk yang baru. Acak, ada nampak biji mata. Kan comel tu. Ha, yang ni pula pink lady. Kita pun ambil juga. Dia sedikit berwarna pink berbanding yang tadi dia hijau. Pokok ni saya bela lebih kurang 2 bulan. Pasu bunga ni korang boleh lah hias. Nak buat mata pun boleh. Ha, macam ni. Tadi saya bubuh skarf rambut je. Sekarang ni saya tampal dengan mata. Dan bubuh stiker warna merah. Jadikan mulut dia. Ha, terasa sayang nak potong banyak-banyak kan. Tak apalah, kita potong bahagian depan je. Bagi nampak muka. Ha. Kan comel gitu. Cute je. Alahai, tak nampak lah pula biji mata. Rambut pun dah serengit. Ha, kira jadilah ni. Comel tak? Dah siap pun 2 pasu. Comel kan? Berdua ni. Ha, hiduplah rukun damai bersama. Jangan gaduh-gaduh tau. Ha, yang ni pula pokok-pokok yang kita dah potong tadi. Pokok ni kita kumpul-kumpul lah untuk kita tanamkan dalam pasu. Banyak pasu dapat ni. Sebab kita perlukan sedikit saja untuk ditanam di dalam pasu. Nanti dia membiak dengan sendirinya. Jangan risau. Cepat je dia tumbuh. Senang pun senang. Ha, sediakanlah tanah. Tanah ni saya campur dengan kokopit ataupun sabut kelapa sebab kita nak gantungkan dia. Jadi kita perlukan pasu yang ringan sahaja. Kalau nak bubuh perlik pun boleh. Ha, ambil pokok tu, bubuh-bubuh susun-susun saja kat dalam ni. Sebabnya pokok ni pandai hidup berdikari. Kalau dia jatuh kat tanah pun dia masih boleh hidup. Tak perlulah beria-ria nak cucuk-cucuk bagai. Susun je banyak-banyak. Nak bubuh sedikit pun boleh. Pasu ni boleh digantung. Kalau nak letak kat bawah pun boleh. Letak atas tunggul kayu ke ataupun pagar ke. Cantik jadinya nanti. Tak percaya, cubalah. Dah siap, bolehlah kita siram. Yang ni umur seminggu. Yang ni pula umur sebulan.
Memang senang je lah nak hidup. Okeylah, itu saja perkongsian saya kali ini. Kalau hangpa nak beli, boleh cari kat nursery nursery. Kalau pasu besar tu harga dia dalam RM20 ke RM25. Pasu kecil yang tak rimbun tu harga dia RM10 ke RM12, macam gitulah. Ha, boleh tanamkah? Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Jumpa lagi. Bye.